Aja, welcome to YouTube channel. Hari ini aku mau nge-unboxing karena udah lama banget gak sih aku gak nge-unboxing. Dan pasti kalian udah ngeliat di thumbnail kalau hari ini aku mau bahas Bening Skincare. Jadi bener banget, ini adalah paket dari Bening Skincare. Di sini aku beli paket yang brightening. Ini sepaket tuh harganya Rp350.000. Dan buat kalian yang penasaran Rp350.000 itu dapat apa aja dan per produknya itu ada berapa mili, jadi langsung aja kita ke unboxingnya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung aja yuk subscribe bawah sini. Nyalain loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan sama video baru aku. Dan follow Instagram aku juga di @salalisha. Oh ya guys, aku lagi ngadain giveaway dari tanggal 27 September sampai 6 Oktober. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi yuk langsung aja di unboxing. Nah ini dia penampilan pouch dari Bening Skincare-nya. Ini pouchnya lumayan besar dan menurut aku ini bagus, tebal gitu. Dan untuk slatingnya ini harus hati-hati karena bisa cepat rusak kalau kalian merasa gerusuk. Dan di sini ada pastinya facial wash. Ini pasti dibungkus sama bubble wrap biar nggak rusak. Terus dia tuh juga dilapisin sama kayak lakban gitu bawahnya biar nggak tumpah-tumpah atau kalau ketendet tuh nggak keluar gitu produknya. Terus ini tonernya juga sama. Dia tuh kemasannya ekstrak gitu biar nggak bocor ataupun tumpah. Dan di sini tuh ada krim malam dan day creamnya. Dan juga ini dapat natural cream gitu. Dan ini tuh kayak free gitu loh. Dan biasanya ini dipakai kalau misalnya kita pemakaian awal tuh kemerahan atau ada rasa gatel. Jadi ini dipakai di pagi hari gitu dan diolesin ke titik yang sensitif. Nah ini tampilan dari night creamnya gitu, sekelilingnya kayak gitu. Dan ini tampilan dari day creamnya, dia warnanya abu-abu glossy gitu. Kemasan dari facial washnya sendiri ini tuh warna abu-abu glossy gitu. Terus di belakangnya tuh ada cara penggunaan dan juga komposisinya apa. Nah facial wash brightening ini tuh mengandung lactic acid. Dia tuh sabun cuci wajah yang mampu mengatasi permasalahan kulit wajah kusam agar terlihat lebih cerah dan glowing. Dan dia tuh warnanya kayak bening gitu kayak gini dan lumayan encer sih menurut aku. Nah lanjut ke toner, ini tuh masih sama packagingnya warnanya abu-abu glossy kayak gini. Toner ini sendiri mengandung lactic acid, Hamamelis Virginia Water. Jadi dia tuh mampu mengatasi permasalahan kulit wajah kusam agar terlihat lebih cerah dan glowing. Ini tuh isinya 100 ml gitu. Dan di kemasan belakangnya tuh ada logo halal dan juga nomor BPOM. Jadi kalian bisa ngecek, terus ada komposisi dan cara penggunaannya juga. Selanjutnya itu brightening night cream. Brightening night cream ini tuh mengandung niacinamide, alpha arbutin, retinol molecular, simandosia china seed oil. Dia tuh mampu membuat wajah terlihat lebih cerah dan glowing. Lebih baik kalau ini tuh dimasukin ke kulkas ya biar lebih bagus gitu. Dan di kemasan belakang ini ada cara penggunaan dan juga komposisinya apa. Tenang aja, ini juga udah BPOM dan halal. Segini tuh isinya ada 10 gram. Dan untuk teksturnya dia kayak krim malam pada umumnya. Yang terakhir di sini ada day cream. Di day cream ini packaging atasnya tuh ada logo Beningisnya gitu dan ini tuh lucu banget kayak warna abu-abu metalik gitu loh kemasannya. Di sini ada tulisan komposisi, cara penggunaan, terus juga ada barcode dari nomor BPOM dan juga logo halalnya. Day cream ini mengandung alpha arbutin yang dapat mencerahkan dan melindungi kulit wajah dari paparan sinar matahari. Untuk teksturnya sendiri ini tuh enggak kental sama sekali, dia tuh masih melting gitu. Nah jadi itu dia informasi yang bisa aku kasih buat kalian yang mau beli Bening Skincare tapi bingung kandungannya ada apa aja, takutnya ada yang gak cocok di kalian dan ini membantu kalian. Dan mungkin kalian lagi nyari-nyari kandungan yang ada di skincare dan ternyata di Bening Skincare ini, kalian bisa langsung beli aja. Dan untuk reviewnya aku bakal bahas di video selanjutnya karena ini paketnya baru sampai, berarti aku harus nungguin sampai ini satu paket habis dulu, kemungkinan 1 bulan aku bakal balik lagi tentang Bening Skincare ini. Jadi stay tune terus. Thank you guys for watching. Dan jangan lupa untuk yang suka bisa like video ini, subscribe channel ini kalau emang menurut kalian channel ini berguna. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya di bawah sini. Dan kalau emang kalian mau komen sesuatu atau request sesuatu, kalian bisa langsung di bawah aja komen-komen sebanyak-banyaknya. Share juga bisa video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. And I'll see you guys next time. Bye. Thank you.